Cuy, beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan baru saja ucu tadi melewati kawasan Pajak Sore. Pagi ini ucu mau ke kantor pos. Ya, kawasan Pajak Sore begitulah, sudah bertahun-tahun ya jalannya sangat parah. Tidak ada perbaikan. Kadang aspalnya hanya ditambal. Ya, seminggu dua minggu hancur lagi. Begitulah seterusnya. Sampai saat ini sudah berapa kali tambal? Iya, memang kadang bahkan satu minggu pun pernah. Gak sampai satu minggu sudah hancur kan. Ya. Tahu entah apa yang ditambalkan ke situ. Entah aspal atau tepung ya. Ya, daerah sini kalau hujan banjir ini. Separuh aspal ini, separuh jalan ini banjir. Ya, ini juga di depan Balai Desa Pakam Raya. Ini ada lubang. Nah, ini dia. Ini lubang sudah beberapa kali ya orang kecelakaan di situ. Ya, masuk lubang jatuh. Sudah beberapa kali kita dengar. Bahaya sekali, lubangnya sangat dalam ya. Kalau musim hujan lagi, lubangnya udah nggak kelihatan. Ya, ini
ini bus karyawan Inalum. Ini underpass ini juga tergenang air kalau hujan. Ya, arah ke sini lumayan bagus ini jalannya. Dari dulu ya agak ada lubang-lubang dikit, tapi secara umum bagus lah. Oke, nanti di sana di daerah perlintasan itu, perlintasan kereta api, nah itu juga tergenang air ya kalau hujan. Ini tergenang air di jalan ini sampai airnya nyebrang ke sini ya, dari sana ya penuh air, lihat tuh lubang-lubang semua, berbahaya. Oke, kemanaan Ucu mau ke kantor pos ya. Jadi kantor posnya itu udah kelewatan. Kantor posnya sudah kelewatan. Balik lagi. Ya, ini dia ya. Kalau hujan ini penuh air ya. Di jalan ini penuh air. Lihat, sudah lubang-lubang. Ya, begitulah kondisi jalan akses road Inalum ya, namanya jalan akses road Inalum. Oke, Ucu sudah sampai nih di kantor pos. Demikian saja video Ucu pagi ini. Mohon maaf Ucu banyak-banyak atas begitu banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.